Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Kayla Lover, kali ini Kayla Football 14 akan mewartakan tim sepak bola junior Indonesia yang bertarung di kancah Piala Danone World Football Championship Sao Paulo, Brazil. Dalam lanjutan Piala Danone di Sao Paulo, Brazil, tim junior Indonesia bertemu dengan tim junior Rumania. Di pertandingan ini, tim junior Indonesia membuktikan kelasnya. Pasukan usia dini Garuda mampu meladeni permainan modern tim junior Rumania. Di situ tampak mereka tidak dalam tekanan. Bahkan sebaliknya, tim junior Rumania yang tampak kelelahan dalam permainan cepat mereka. Tim junior Indonesia mampu mencetak gol ke gawang Rumania. Berawal dari sisi sempit, salah seorang pemain Indonesia mampu melewati 3 orang pemain Rumania dan melesatkan bola ke gawang junior Rumania. Seusai pertandingan, banyak pengamat sepak bola Indonesia bahkan dunia mengomentari gol di pertandingan ini. Indonesia, banyak bibit sepak bolanya yang bagus. Hanya saja pengelolaan usia dini saja yang belum profesional. Semoga saja PSSI terus berbenah dengan pembinaan sepak bola Indonesia. Biar timnas Indonesia mampu selevel dengan tim-tim di Eropa. Bravo timnas Indonesia, dan salam santun Kayla Rizal.